sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom, ada sukacita pada sore hari ini, amin. Walaupun hujan dari tadi jam 1 sampai mau sore ini, saya ke tempat ini belum berhenti juga, tapi kita percaya kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi kita percaya karena kerencana dan kehendak Tuhan kita ada di tempat ini. Nah saudara, di dalam setiap kehidupan kita pasti memiliki yang namanya tujuan hidup. Orang tidak memiliki tujuan hidup, maka dia tidak tahu apa yang ingin mereka capai. Nah, untuk mencapai tujuan hidup, pasti ada langkah-langkah yang saudara harus lakukan untuk bisa sampai ke tujuan tersebut. Nah, langkah-langkah itu adalah banyak hal yang perlu kita ketahui untuk sampai kita bisa ke tujuan tersebut. Saudara mau ke Ciputra, saudara harus tahu bagaimana sampai ke Ciputra dari rumah saudara. Nah, dalam perjalanan yang sering kali kita tidak bahas adalah rambu-rambu, yaitu nilai-nilai. Untuk bisa sampai ke tempat ini ada lampu-lampu lalu lintas, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ada tanda verboten, tanda tidak boleh belok kanan, tanda harus putar haluan. Dan ini yang seringkali kita abaikan, rambu-rambu yang itulah sangat penting di jalan raya. Tanpa rambu-rambu bisa saja akan terjadi kemacetan di mana-mana. Sebenarnya pada saat waktu hujan banjir, dan yang apa yang terjadi di sini semua boleh berjalan berlawanan arah, saudara. Jadi tidak ada aturan lalu lintas, dan ini sangat membahayakan, bisa bukan hanya terjadi kemacetan yang parah, tapi juga terjadi kecelakaan-kecelakaan. Dan bukan hanya di jalan raya, bahkan di tempat hiburan pun rambu-rambu adalah hal yang sangat penting dimiliki di setiap wahana yang ada. Tanggal 10 Desember tahun 2016, seorang turis asal Guatemala berusia 38 tahun, dia merasa sakit setelah menaiki sebuah wahana di Universal Studio Orlando. Akhirnya pria ini memutuskan untuk duduk di bangku terdekat dan menunggu keluarganya yang menikmati taman hiburan tersebut di sana. Saat keluarganya kembali ke tempat pria tersebut duduk, mereka sangat terkejut bahwa pria tersebut sudah tidak bernyawa. Menyikapi hal ini, pihak Universal Studio Orlando dituntut secara hukum karena tidak menyediakan rambu-rambu dalam bahasa Spanyol di setiap wahananya. Pria asal Guatemala ini kehilangan nyawanya karena dia tidak mengerti rambu-rambu yang ada di wahana yang dia naikin. Padahal di rambu-rambu tersebut sudah tertulis dalam bahasa Inggris bahwa orang dengan penyakit dan kondisi tertentu tidak boleh menaiki wahana yang bersangkutan. Namun, saudara, karena dia tidak mengerti dan mengabaikan hal tersebut secara tidak sengaja, hal ini menimbulkan hasil yang sangat buruk. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita mengejar tujuan hidup kita, tanpa ada nilai-nilai yang baik yang kita hidupi, tanpa ada rambu-rambu, kita bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Ada perkataan demikian, peribahasa berkata demikian. Menjalani kehidupan tanpa nilai-nilai, sama halnya seperti berjalan di tepi tebing. Nah, kita belajar saudara dari Rasul Paulus sesuatu yang luar biasa untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Rasul Paulus mengajarkan apa yang penting, dan kebetulan hari ini kita juga merayakan hari kasih sayang. Kita bicara mengenai tema khotbah ini adalah love is. Artinya kasih adalah apa, saudara. Nah, yang kita akan bahas bersama-sama, ternyata Rasul Paulus memberikan satu racikan yang luar biasa untuk bisa mencapai sebuah tujuan, saudara. Ada langkah-langkah yang harus kita lalui, tapi juga ada nilai-nilai yang perlu kita hidupkan. Kita baca yuk dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki apa? Seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, saudara. Tetapi jika aku tidak mempunyai apa, saudara? Kasih, katakan kasih. Aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan, saudara, menyerahkan tubuhku untuk di apa, saudara? Dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai apa, saudara? Kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan di dalam ayat 13, ini adalah penekanan yang sangat penting. Yuk, sama-sama, 1, 2, 3. Demikian tinggallah hal ini, yaitu iman,
pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa jalan yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan di dalam kehidupan adalah hidup penuh dengan kasih. Dan kasih inilah yang paling penting, saudara. Ada satu penelitian di PEW Research Survey mengenai mencari tahu alasan, apa sih alasan terbesar seseorang menikah? Tentu saja alasan terpenting yang dimiliki oleh setiap pasangan yang sudah menikah tersebut adalah karena mereka mengasihi pasangan mereka masing-masing. Dan ternyata benar, hasilnya 88% dari orang yang mengikuti survei ini menyatakan bahwa kasih adalah alasan yang paling penting yang menjadi dasar sebuah pernikahan. Sudah sulit rasanya untuk membayangkan seperti apa sebuah pernikahan yang tidak didasari oleh cinta kasih. Ada perkataan demikian, kasih bukanlah hanya sebuah emosi, tapi kasih adalah sebuah karunia dari Tuhan, dan kasih adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita harus bekerja keras, saudara, untuk memelihara kasih di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kasih seperti apa yang harus kita miliki di dalam hidup kita? Nah, perlu ada nilai-nilai yang tepat sehingga kita bisa mengasihi dengan benar. Jika tidak dijaga dengan rambu-rambu yang benar, maka kasih kita akan menjadi kasih yang salah. Ada dua kasih yang salah sebelum kita akan membahas, yaitu nilai-nilai yang harus kita hidupi di dalam kehidupan. Yang pertama adalah kasih yang bersyarat. Artinya saya mengasihi kamu kalau kamu melakukan ini, kalau kamu seperti ini. Saudara Lindsay Lohan, ada seorang artis dan penyanyi asal Amerika yang sangat terkenal. Dia sudah memulai karirnya sejak usia 10 tahun karena tuntutan dari ibunya yang bernama Dina Lohan. Sejak usia 10 tahun tersebut, dia sudah membintangi lebih dari 60 iklan di televisi. Ini merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh anaknya untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Ada waktunya di mana Lindsay Lohan sedang tidak ingin untuk syuting, capek. Tetapi ibunya Dina Lohan selalu memarahinya dan memaki-maki anaknya sendiri di lokasi syuting. Dan akhirnya membuat Lindsay harus melakukan syuting. Ketika dewasa, Lindsay Lohan terkait dengan masalah narkoba. Dia sudah keluar masuk panti rehabilitasi. Dan Lindsay Lohan mengakui bahwa dia terikat dengan narkoba karena mencoba untuk keluar dari tuntutan hidup yang sangat besar dari masa mudanya. Yang membuat dia menjadi pribadi yang depresi, saudara. Dan ibunya Dina Lohan pada tahun 2012 akhirnya mengakui kesalahannya. Saat diwawancarai oleh Daily News dan berkata bahwa penyebabnya adalah dulu dia sangat menuntut anaknya untuk menjadi seorang artis. Jika tidak menjadi artis, jika anaknya tidak syuting, maka dia tidak bisa mencintai anaknya. Dina Lohan ibunya juga mengakui bahwa ini merupakan contoh yang berujung tidak baik. Yaitu yang pertama, kasih yang bersyarat. Kedua adalah kasih yang egois. Artinya kasih yang mementingkan diri sendiri itu hal yang salah. Seorang mantan pemain golf profesional, saudara, baru gak lama yang namanya Andrew Jackson meninggal dunia di usia 42 tahun, baru sangat muda. Dia meninggal karena dia dibunuh oleh pengasuh anaknya yang bernama Conor Coleman. Coleman nekat membunuh majikannya Andrew Jackson karena dia mengasihi istri Andrew Jackson dan ingin membuktikan diri bahwa cintanya jauh lebih besar daripada Andrew. Dan saudara terkasih, jika tidak disertai dengan nilai-nilai yang benar, maka kasih bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak benar. Yuk kita mau belajar hari ini nilai-nilai apa sih yang perlu dimiliki sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama dengan benar. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara terkasih, ada 7 hal yang kita mau pelajari hari ini. Dengan singkat, yang pertama, kita harus mengasihi dengan integritas. Love with integrity. Artinya apa yang ada dalam hati saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara, itu harus dinyatakan dalam perbuatan yang selaras. Kasih tidak hanya dinyatakan dalam perkataan saja, tapi kasih harus dibuktikan lewat tindakan. Memiliki integritas dalam kasih artinya mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama dengan tulus, dengan jujur, dan dengan sungguh-sungguh. Ini bicara mengenai kasih dengan integritas. Amsal 11 ayat 3, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya.
Memiliki integritas di dalam kasih juga artinya bisa melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah di mata Tuhan. Nah, sekali lagi Rasul Paulus ini menyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa dia juga melakukan yang benar. Apa yang dia pikirkan, apa yang di dalam hatinya selaras dengan perbuatannya, dengan perkataannya. Coba lihat 2 Korintus 8 ayat 11, ayat 21. 1, 2, 3. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga apa saudara? Di hadapan manusia. Andrew Crawford adalah seorang lead pastor di Engage Church Florida. Andrew Crawford adalah seorang pastor yang dikenal karena pelayanannya yang berfokus pada orang-orang yang mengalami depresi dan gangguan mental. Karena Andrian sendiri pernah berada dalam posisi yang sama. Sebagai pengikut Kristus, tentu saja Andrian mengetahui tentang perintah Tuhan, yaitu untuk mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Namun meskipun demikian, dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Integritasnya di dalam kasih tercoreng, karena dia pernah mencoba melakukan bunuh diri, karena depresi dengan masalah yang dia hadapi. Dengan melakukan bunuh diri, bukan saja dia tidak mengasihi diri sendiri, tapi dia juga tidak mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi orang-orang yang di sekitarnya. Tapi puji Tuhan, Andrian disadarkan bahwa untuk benar-benar bisa lepas dari masalah yang dihadapi dan mengalami kebangkitan, bunuh diri bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Sebaliknya, hal yang benar untuk dilakukan adalah dengan benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama lewat perbuatan kita. Apapun kondisi kita yang sedang kita alami. Kasih di dalam hati kita haruslah terwujud dengan tindakan yang tepat dan benar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara. Love starts with family. Kasih itu dimulai dari keluarga. Keluarga kita adalah orang-orang yang paling dekat dan paling mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu penting sekali untuk kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan mereka. Dan mereka adalah orang yang pertama yang seharusnya merasakan kasih yang tercurah dari hidup kita. Bukan hanya itu juga, keluarga juga bisa menjadi sebuah pelatihan, training ground untuk kita bisa membagikan kasih. Di dalam keluarga kita bisa belajar untuk membangun hubungan dan saling mengasihi sesama. Sangatlah tidak tepat di dalam kehidupan kita mengasihi orang luar sana, tapi tidak mempedulikan keluarga sendiri. Saya tahu yang namanya Will Smith. Will Smith memulai karirnya sebagai penyanyi rap waktu saya ada di Amerika sekitar 32 tahun yang lalu. Atau lebih 34 tahun yang lalu. Dan saat ini Will Smith berhasil tumbuh sebagai seorang aktor yang sangat sukses di Hollywood. Tapi kesuksesan yang dia miliki tidak membuatnya terlarut di dalam kesibukannya sendiri dan melupakan keluarga yang dia miliki. Ini sesuatu contoh yang sangat luar biasa dari Will Smith. Will Smith dikenal seorang yang sangat memperhatikan keluarganya. Belakangan ini dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mensupport karir anaknya dan juga karir dari istrinya. Dia membantu keluarganya untuk menemukan dan mengembangkan passion yang mereka miliki, baik dari istri dan anak-anaknya. Ketika dia diwawancarai oleh majalah Vogue, dia menyatakan bahwa membantu keluarga adalah hal yang tepat untuk dilakukan sebelum dia kembali berkarya dan menyenangkan hati orang lain. Will Smith ini ingin menyenangkan hati keluarganya terlebih dahulu dan memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan, yaitu waktu dan perhatiannya. Bukan hanya itu juga, saat ini kalau sudah lihat YouTube-nya, ketika karir keluarganya sudah mulai stabil, dia mulai membagikan inspirasi kepada generasi muda lewat YouTube. Pada usianya hampir sama saya, 52 tahun. Tapi dia bisa terkoneksi dengan generasi-generasi muda. Will Smith tidak hanya menginspirasi dari perkataan saja, tapi juga contoh teladan hidup yang diajari. Ini adalah sebuah contoh yang tepat bagaimana seharusnya kasih itu mengalir. Mulai dari keluarga terlebih dahulu. Kedua, baru orang-orang di sekitar kita, baru juga orang-orang di luar sana. Seringkali kita terbalik, kita menjangkau dari jauh di sana, tapi kita tidak fokus dengan keluarga. Tapi kita memenangkan yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, Rasul Paulus juga mengajarkan agar kita mengasihi keluarga kita terlebih dahulu. Sehingga kasih itu tidak menjadi sia-sia. So, kita baca yuk sama-sama 1 Timotius 5 ayat 8 sebelum kita masuk poin ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu apa? Murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang pertama kita belajar
bahwa pertama kita kasih, kita harus memiliki kasih dengan apa saudara yang pertama? Kita udah bahas. Terus kemudian yang kedua kita juga kasih dengan integritas, love with integritas. Kedua kita juga belajar bahwa kasih dimulai dari keluarga. Dan yang ketiga, kasih dengan kerendahan hati. Kasih dengan rendah hati adalah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh kita semua. Jika tidak, kita akan bisa menjadi pribadi yang egois. Diperlukan kerendahan hati untuk bisa menerima masukan, menerima nasihat sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan banyak ada orang yang tidak peduli dengan nasihat dan juga masukan. Kerendahan hati juga membuat kita tidak sombong ketika kita sedang berhasil. Dan kerendahan hati membantu kita menyadari bahwa keberhasilan yang kita peroleh adalah berkat yang berasal dari Tuhan, yang setuju katakan amin. Dan bukan hanya dari Tuhan, tapi dari kontribusi banyak orang. Efesus 5 ayat, Efesus 4 ayat 2, sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu, 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling apa? Membantu. Kasih akan terpancar dalam tindakan yang kita lakukan. Pertanyaannya, apakah tindakan kita selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar? Naomi Campbell adalah seorang model yang sangat terkenal dengan kesombongannya. Itu Naomi Campbell, ada eranya saya juga. Dia adalah orang yang sangat terkenal di dunia modeling sebagai orang yang tidak mau menerima kritik dan memiliki temperamen yang sangat tinggi. Dia pernah melakukan tindakan kekerasan dengan menyambit handphone ke kepala asisten rumah tangga di rumahnya. Kedua, dia juga pernah menyerang dua petugas polisi di sebuah bandara. Ketiga, Naomi Campbell dikenal sebagai orang yang tidak mau menerima kesalahan dan selalu merasa dirinya adalah orang yang paling benar. Nah, lucunya saudara, suatu saat Naomi Campbell memulai sebuah campaign, kampanye, untuk menolak pekerjaan modeling yang melibatkan busana-busana yang terbuat dari bulu binatang, saudara. Hal ini dikatakannya karena dia mengasihi binatang-binatang yang tidak layak untuk dikorbankan demi dunia fashion. Dan tentu saja hal ini menarik perhatian banyak orang dan tidak sedikit orang meragukan karena tindakannya. Kenapa orang bilang dia aja sama orang jahat, dia aja orangnya tidak punya perilaku yang baik. Bagaimana mungkin orang yang sering berbuat kasar kepada manusia tiba-tiba mengasihi binatang? Ternyata saudara benar diketahui bahwa hal ini dia lakukan hanya untuk dia bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan busana yang mendukung gerakan pencinta hewan saja. Jadi dia lakukan bukan karena hati yang murni, saudara. Jika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka kasih yang ada dalam hidup kita hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Karena itu Rasul Paulus mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati. Mengasihi sesama karena terlebih dahulu kita sudah diberkati dan dikasihi Tuhan. Yuk kita baca Roma 12 ayat 3 dan ayat 16. Sama-sama, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu mikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu, apa? Masing-masing. Kita diingatkan untuk tidak menjadi tinggi hati dan mengucap syukur atas karunia Tuhan di dalam kehidupan kita dengan menjadi berkat dan mengasihi dengan sesama. Roma 12 ayat 16, sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Yang pertama, love with integrity. Love dengan integritas. Apa yang ada dalam pikiran dan hati saudara harus selaras dengan perbuatan dan perkataan saudara. Yang kedua, love start with family. Kasih harus dimulai dari keluarga. Sebelum saudara jangkau di luar, biarlah keluarga kita yang pertama mengalami kasih. Yang ketiga, love with humility. Yaitu mengasihi dengan kerendahan hati. Kalau orang mengasihi tapi tidak memiliki kerendahan hati, maka dia akan menjadi orang yang egois, menjadi orang yang sombong, orang yang tidak mau terima masukan. Kalau sukses, dia akan berkata, nih sayang hebat. Tapi kalau love dengan kerendahan hati, dia di atas, dia tidak sombong. Dia di bawah, dia juga tidak rendah hati. Dia tidak punya gambar diri yang rusak. Dia percaya dalam segala hal, Tuhan menyertai kehidupannya. Dan bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Nah, yang keempat ada love with generosity. Artinya kasih yang dapat dinyatakan dengan kemurahan hati. Ketika kita murah hati, artinya kita tidak memikirkan diri sendiri dan memperhatikan orang lain. Tadi kita mendengar bahwa Sister Susan bilang bahwa kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sekalipun ada bencana, ada virus corona, sakit penyakit, wabah secara dunia. Ya benar sudah. Wuhan sedang mengalami krisis karena virus corona. Jumlah korban jiwa terus meningkat dan menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan dunia. Tapi yang luar biasa di balik musibah ini, ada sebuah hal yang menggambarkan bagaimana orang-orang di dunia menunjukkan kasihnya kepada sesama dengan kemurahan hatinya. Wuhan Charity Federation, sebuah organisasi yang melakukan penggalangan dana untuk mengatasi virus corona di Wuhan, berhasil sudah mengumpulkan dana sebesar 403 juta US dollar hanya dalam waktu 2 minggu sudah. Ini merupakan salah satu penggalangan dana terbesar dalam jangka waktu tersingkat di sepanjang sejarah China. Belum pernah terjadi 403 juta US dollar dalam hanya 2 minggu. Kemurahan hati inilah yang menunjukkan kasih yang nyata terhadap sesama. Gordon Moore adalah salah satu orang yang menemukan Intel di tahun 1968. Tapi tahun 2006 dia mengundurkan diri dari perusahaannya dengan tujuan untuk lebih fokus dalam menggalangkan lembaga yang dia bangun bersama dengan istrinya. Gordon dan Betty Moore Foundation bertujuan untuk menjadi dampak yang positif bagi dunia. Mulai dari pendanaan untuk apa? Pelestarian lingkungan hidup. Kedua, perawatan orang-orang yang punya penyakit kritis. Tiga, pengetahuan. Dan beberapa hal yang lainnya. Dan hal ini dilakukan dengan ucapan syukur atas kehidupan yang diterima dari Tuhan. Bentuk ucapan syukurnya kepada Tuhan, dia berkontribusi apa yang dia bisa berikan bagi dunia. Dan Gordon Moore tercatat sebagai salah satu orang dengan tingkat kemurahan hati indeks tertinggi di dunia sudah. Secara individu, dialah orang yang punya indeks tertinggi di dunia. Dengan menjadi orang yang murah hati, bukan saja orang lain akan diberkati melalui kasih yang kita berikan, tapi ini akan menyentuh hati Tuhan, untuk Tuhan akan mencukupkan apa yang jadi kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita buktikan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Siapa yang tempat ini yang mau dicukupkan kehidupan saudara, boleh angkat tangan saudara. Oke, kita baca ya ayat ini. 1 2 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Semakin kita murah hati, Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita. Saya belajar banyak dari Papa. Papa itu setiap bulan dia memberikan kontribusinya untuk banyak dukungan, untuk sumbangan-sumbangan yang diberikan. Padahal sebenarnya itu dengan nilainya ratusan juta setiap bulan. Baik untuk BPD, untuk BPH, dan juga baik secara individu, buat organisasi. Dan Papa itu lakukan secara konsisten dari waktu lepas waktu. Tapi saya baru tahu rahasianya ternyata, semakin kita memberi dengan sukacita, semakin Tuhan memberkati kita. Lihat ayat ke-8, yuk kita baca. 2 Korintus ayat ke-8. Oke, 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan, katakan berkecukupan. Di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya gak pernah melihat sampai hari ini Papa berkekurangan. Orang-orang di luar selalu berkata, wah kalau Papa kamu atau gembala di tempat ini adalah orang yang diberkati. Tapi saya melihat kunci diberkatinya. Karena beliau selalu punya hati untuk selalu memberkati. Sehingga saya percaya firman Tuhan berkata, supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya jarang melihat Papa pinjam uang, saudara, atau minjem orang uang dari orang lain. Tapi yang sering saya lihat, dia lebih memutangi atau memberikan pinjaman kepada orang lain. Ada satu perkataan sangat menarik, yaitu we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Kita membangun kehidupan dengan apa yang kita dapatkan, tetapi kita hidup dengan apa yang kita berikan.
Kalau saudara mau menjadi orang yang luar biasa, saya percaya apa yang saudara tabur buat pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara bisa berikan talenta saudara. Saya percaya, tadi saya sempat bincang-bincang sama Brother Iwan, saya bilang, itu suara mereka tuh kalau nyanyi itu bagus banget ya, pecah suaranya, merdunya, musiknya. Saya bilang, ini udah luar biasa, ini kayak lagi KKR ada 100 ribu orang, saudara. Kapasitasnya seperti itu. Saya bilang, waduh, diberkati banget ya, luar biasa. Saya percaya mereka juga memberikan waktu mereka, berikan talenta mereka. Seperti Brother Iwan melayani, konsistensinya dari minggu lepas minggu, bukannya karena gak ada kerjaan, dia juga punya banyak teman, dia bisa meluangkan waktu bersama dengan teman-temannya. Dan saudara semua sebagai sukarelawan, volunteers tempat ini, saudara jerih payah saudara dalam melayani Tuhan, ingat, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya Tuhan sendiri akan mengembalikan berlipat kali ganda. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang berikutnya adalah love with spirit of excellence. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama harus dilakukan dengan spirit of excellence. Karena Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Saudara lihat, ciptaan Tuhan itu sempurna. Saudara lihat semuanya, apa yang Tuhan ciptakan membuat kita terkagum-kagum atas apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Pemandangan-pemandangan laut, terus saudara pergi keluar kota ke tempat-tempat yang gak pernah saudara pergi dan saudara bilang, wow, bagus banget. Menciptakan manusia dengan sempurna, atmosfer dengan sempurna. Dan Tuhan memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Anak yang satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Artinya Tuhan adalah Allah yang sempurna, adalah pribadi yang luar biasa. Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dan saudara sekarang, kalau saudara perhatikan, inflasi terus meningkat. Mau tidak mau, setiap tahun inflasi terus meningkat. Biaya sekolah itu semakin meningkat. Walaupun orang tua secara fakta sangat ingin menginginkan anak-anak mendapatkan pendidikan yang terbaik, tetapi biaya iuran untuk bayar uang sekolah itu meningkat dari waktu lepas waktu. Uang masuk sekolah juga meningkat dari waktu lepas waktu. Nah, ada survei pendidikan Amerika yang melakukan sebuah survei mengenai orang tua yang mau membiayai anak-anaknya melanjutkan kuliah. Saudara akan kaget. Ternyata hanya 27% dari ribuan orang tua yang disurvei yang mau membayarkan biaya kuliah anaknya karena kondisi biaya kuliah yang sangat tinggi saat ini. Jadi hanya 27% orang tua di Amerika yang mau membiayai anaknya untuk bisa kuliah itu di Amerika. Kenapa ini terjadi? Alasan utama karena mereka gagal menyiapkan perencanaan keuangan yang terbaik untuk mengatasi inflasi yang terjadi. Oleh sebab itu lembaga ini memberikan seminar-seminar buat orang tua, orang-orang muda, sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Banyak orang tua yang mulai diajarkan untuk melakukan investasi pendidikan sejak dini untuk anaknya, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik kepada anaknya meskipun inflasi terus terjadi. Hal ini merupakan hal-hal detail yang sering terlewatkan. Karena orang tua seringkali tidak memikirkan akan hal ini. Banyak orang tua hanya fokus dengan memberikan hadiah-hadiah buat anaknya. Coba perhatikan, saudara. Fokusnya hanya mengajak anak-anaknya keluar kota atau keluar negeri. Tapi lupa untuk menyiapkan dana pendidikan yang menjamin masa depan anaknya. Jika kita mau mengasihi orang, kita harus memikirkan dengan rinci dan melakukan perencanaan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang saudara lakukan, termasuk mengasihi sesama, kita harus melakukan seperti kita mengasihi Tuhan. Inilah yang diharapkan Tuhan dari hidup kita. Salah satu yang saya sangat diberkati, saudara. Tadi saya lihat, praise and worship memberikan yang terbaik, all out. Seakan-akan yang ada itu 100 ribu orang di sini. Dan memberikan yang terbaik, gak ada perbedaannya mau yang datang itu 500 orang, yang mau datang itu 50 orang, yang mau datang itu 20 orang. Selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Michelle Obama. Barack Obama adalah presiden Amerika kulit hitam pertama di dalam sejarah. Tapi namun dibalik kesuksesannya terpilih menjadi seorang presiden, ada kasih dari Michelle Obama selaku istrinya yang benar-benar memberikan yang terbaik. Pada mulanya Michelle tidak mau membantu Barack Obama di dalam masa kampanye. Namun akhirnya dia membuat kesepakatan bersama dengan Barack Obama. Yang penting Barack Obama harus berhenti merokok, itu pertama.
Hal ini Michelle lakukan karena dia benar-benar ingin suaminya memiliki kesehatan yang prima sebagai presiden. Bukan hanya sekedar sukses. Setelah itu Michelle mendukung suaminya dengan membantu mengatur dana kampanye. Ini istrinya, Nono. Mencari pendukung dan program-program yang berguna bagi publik. Bahkan Michelle pun memikirkan cara untuk menjaga keselamatan keluarganya. Empat. Yang kelima juga dampak kampanye bagi keluarga mereka itu Michelle pikirkan. Karena dia tidak mau karena kesibukan kampanye ini hubungan keluarga mereka menjadi terganggu. Hubungan suami dengan dia, hubungan suami dengan anak-anaknya menjadi jauh. Akhirnya dia membeli dua laptop khusus untuk suami dan anaknya. Sehingga laptop itu benar-benar hanya digunakan untuk video call, untuk berkomunikasi. Michelle Obama benar-benar memikirkan secara rinci, saudara. Dan memberikan yang terbaik untuk mengasihi keluarganya. Bukan hanya sekedar doa, doa, doa. Dan biar Tuhan yang bekerja. Kadang-kadang kalau kita terlalu rohani itu yang terjadi seperti itu. Saudara. Kita cuma biarkan Tuhan yang bekerja, kita gak lakukan sesuatu. Dengan demikian suaminya bisa mengalami kesuksesan. Dan juga memiliki keluarga yang harmonis. Ada peribahasa berkata demikian. Mengasihi itu tidak asal-asalan. Mengasihi artinya selalu memberikan yang terbaik. Melebihi ekspektasi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan asal-asalan. Kalau sudah mengasihi Tuhan, mengasihi dengan sungguh hati. Mengasihi melampaui ekspektasi. Mengasihi dengan luar biasa. Datang memuji menyembah Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Dengarkan firman Tuhan dengan semangat. Melakukan firman Tuhan dengan semangat. Dan berikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang berikutnya keenam. Satu lagi kita selesai. Love with manners. Yaitu kasih harus dilakukan dengan sopan. Dan tidak sesukanya. Seringkali saat ini udah tidak ada etika sopan santun. Rasul Paulus mengajarkan loh. Ini Alkitab semua. 1 Korintus 13 ayat 5a. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Sebuah lembaga survei mendapatkan hasil penelitian yang sangat mengejutkan di tahun 2019 kemarin. Penelitian tersebut menyatakan bahwa generasi milenial, generasi muda, menganggap bahwa sopan santun bukanlah sebuah hal yang penting untuk dimiliki. Mereka menganggap bahwa kesopanan hanya sebuah tradisi yang sudah jadul. Saudara. Tercatat hanya 4 dari 10 orang generasi milenial yang disurvei yang mau memberikan kursinya kepada orang tua atau ibu hamil di kendaraan umum. Saudara bayangkan, tragis. Dari 10 hanya 4 orang yang mau memberikan. 28 orang dewasa muda menganggap bahwa mengantri adalah sebuah hal yang sangat membuang waktu. Dan mereka selalu berusaha untuk memotong antrian di tempat umum. Dan 84% dari orang-orang yang disurvei menyatakan bahwa mengatakan tolong, mengatakan terima kasih, mengatakan permisi, hanya sebuah formalitas yang sudah ketinggalan zaman. Wow, hal ini sangat mengkhawatirkan karena kesopanan mulai dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting oleh generasi muda saat ini. Saya berdoa, generasi apapun kita, tetap kita memiliki kasih, harus punya sopan santun. Dalam pengajaran Rasul Paulus mementingkan kesopanan, hal ini terbukti karena kesopanan merupakan salah satu hal yang ditekankan berulang-ulang kali. Bahkan tercatat ada 17 kali, saudara. Rasul Paulus menekankan untuk hidup dengan sopan. Salah satu contohnya ya, kita baca 1 Korintus 14 ayat 40. 1, 2, 3. Tetapi dengan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jepang adalah salah satu negara dengan penduduk yang paling sopan satu sama lainnya. Kenapa hal ini terjadi? Semua karena orang-orang Jepang sudah menanamkan nilai kesopanan itu kepada rakyat sejak usia dini secara konsisten. Kesopanan di Jepang dianggap sebagai satu nilai yang akan mempersatukan bangsa. Karena dengan menjunjung tinggi kesopanan, orang-orang akan merasa lebih dihormati, lebih dihargai, dan lebih dikasihi. Dan tanpa disadari, kesopanan bukan hanya sebuah pengajaran, tapi sebuah budaya dan karakteristik bangsa Jepang. Saya percaya tidak ada satupun orang yang mau diperlakukan tidak sopan. Dan setiap kita pasti ingin dihargai. Dengan caranya adalah mulai, yuk kita mulai santun satu dengan lainnya. Saya berdoa setiap jemaat tempat ini, selalu menjadi orang yang santun, sopan, menghargai satu dengan lainnya. Berikan senyuman yang bisa sudah berikan. Katakan permisi, katakan tolong,
Katakan terima kasih setelah saudara mendapatkan apapun juga. Saya sampai hari ini setahu saya, yang saya ingat, saya kemanapun juga, ke restoran atau siapapun juga, mereka yang melayani baru mengantarkan minuman, mengantarkan piring, atau mengambil piring, saya selalu menyebut terima kasih. Dan istri saya tahu, saya selalu, mata saya pertama yang melayani meja, saya lihat membaca name tag-nya, siapa namanya. Dan saya bukan hanya berkata terima kasih mas, tapi saya upaya untuk menyebut namanya kalau memang dia ada name tag-nya. Setiap kali saya terima kartu tol, atau mungkin saat ini mungkin kadang-kadang ada yang karena udah sistemnya elektronik, tapi sebelumnya belum sistem elektronik, saya selalu katakan terima kasih. Atau saya keluar kompleks di rumah karena pasti berhubungan, selalu berhadapan dengan security. Saya selalu kalau kenal namanya, saya sebut namanya. Kalau tidak, saya bilang terima kasih. Hal itu kelihatannya sederhana, tapi sesuatu yang sangat powerful. Coba kita mulai belajar untuk berkata terima kasih, berkata tolong, berkata permisi, dan sudah lakukan hal itu. Ini akan menyenangkan hati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, sudah diberkati, amin, sudah. Yang terakhir, yaitu kasih dengan hati penuh ucapan syukur. Salah satu nilai yang harus terpancar dari kasih kita adalah mengucap syukur. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama adalah mengucap syukur, sudah. Adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus bersyukur di dalam kondisi apapun. Baik dalam puncak keberhasilan, sampai di dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Dan sekali lagi, Rasul Paulus adalah contoh yang paling sesuai untuk hal ini. Dia melewati berbagai macam tantangan, mulai di penjara sampai diancam untuk dibunuh. Tetapi Rasul Paulus bisa menyebarkan kasih Kristus dan mengucap syukur. Terkadang memang rasanya sulit untuk bisa mengucap syukur di tengah kondisi yang sangat buruk. Tapi justru sebenarnya ketika kita bersyukur, saudara, di saat kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan kita bisa menjadi lebih fokus dengan Tuhan daripada fokus dengan masalah yang kita hadapi. Coba kita baca firman Tuhan dalam ayat 19-20 Efesus 5. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa. Katakan senantiasa. Dalam apa sudah? Segala sesuatu. Soichiro Honda. Soichiro Honda adalah pendiri motor Honda, Honda Motor Company. Namun keberhasilannya tidak datang begitu saja. Ada empat musibah yang luar biasa. Tahun 1937, perusahaan ini hampir mengalami kebangkrutan karena resesi global. Namun Honda bisa bertahan karena dukungan dari istrinya. Untuk bisa melunasi hutang-hutang, Honda terpaksa menggadaikan cincin nikah istrinya. Kemudian yang ketiga, pada waktu Perang Dunia Kedua, pabrik pertama yang sudah susah payah mereka bangun terkena bom dan meledak satu pabriknya semua. Dan tidak lama setelah itu, yang keempat, pabrik kedua yang mereka bangun juga mengalami kerusakan hebat akibat terkena gempa bumi yang sangat kuat. Namun Soichiro Honda bisa bangkit dan terus bertahan, bahkan sampai membawa Honda tumbuh sebagai salah satu perusahaan motor terbesar di dunia. Hal ini bisa dilakukan karena dukungan istrinya yang namanya Sachi Honda, yang terus memberikan kekuatan kepada Soichiro. Meskipun tantangan yang dihadapi begitu besar, tapi Sachi selalu mengajarkan, ini orang dunia sudah, yang di luar Tuhan, mengajarkan selalu mengucap syukur. Dan inilah yang membuat Soichiro selalu bisa merasa dikasihi dan memiliki semangat untuk bangkit terus. Dan hal ini dilakukan, dikatakan di buku biografinya. Dan dia mengajarkan, saudara. Kita kadang-kadang malu loh sama orang di luar sana yang gak mengerti firman Tuhan. Tapi dia mengajarkan begini, untuk mengucap syukur sebagai kunci kita mengalami sebuah terobosan di dalam kehidupan kita. Ternyata mengucap syukur bisa dipakai sebagai kunci yang luar biasa untuk bisa membangun perusahaan yang luar biasa yang namanya Honda. Perusahaan dunia. Kita sudah belajar mengucap syukur. Dengan mengucap syukur kita bisa dikuatkan dan menyalurkan kasih yang tulus di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 17. Saya minta imam musik standby. Yuk sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam apa? Nama Tuhan Yesus. Sambil
mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Biarlah hati kita dipenuhi oleh ucapan syukur senantiasa. Dengan demikian kita akan memancarkan kasih yang tulus dan menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Bahkan kita akan mengalami kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata tadi, segala sesuatu yang saudara lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam apa? Nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Hari ini kita telah belajar bagaimana untuk bisa mencapai tujuan. Ingat, Rasul Paulus ini sebenarnya khotbah berserinya saya. Rasul Paulus mengajarkan untuk bisa mencapai tujuan, ada dua elemen yang penting. Satu, saudara harus dibangun di atas batu karang yang kokoh. Yaitu saudara harus dibangun di atas Kristus, di atas segala-galanya. Hidup berpusat pada Kristus. Tapi kedua, saudara harus bisa menjadi jawaban di luar sana. Contoh yang simple, musisi ini, saudara. Misalnya mereka kerohaniannya bagus, luar biasa. Wah, setiap hari jam 5 harus ada pertemuan doa dari jam 5 sampai jam 7. Belum lagi disertai dengan doa puasa. Belum lagi baca firman yang hebat secara kerohaniannya. Tapi skillnya jelek, saudara. Ini gak seimbang. Dan terus kemudian saudara bilang, gak apa-apa yang gereja, yang penting rohaninya bagus, mainnya amburadul, mainnya yang mengalir-mengalir aja gak apa-apa. Salah, saudara. Tapi sebaliknya juga demikian. Skillnya bagus, tapi kerohaniannya juga gak bagus. Itu juga salah. Tuhan bilang, kita harus dibangun di atas batu karang yang kokoh, tapi kita harus menjadi generasi yang relevan. Artinya saudara bisa menjadi jawaban di luar sana. Jangan jagoan di gereja. Makanya orang bilang, alah, kadang-kadang mereka jadi batu sandungan. Di gereja aja kelihatannya hebat, luar biasa. Di luar. Melempem, saudara. Di luar gak menjadi jawaban. Tapi Rasul Paulus bilang, dua elemen ini gak bisa dipisahkan. Saudara menjadi generasi yang relevan. Jadi jawaban. Kedua, menjadi generasi yang cinta Tuhan di atas segala-galanya. Dan kedua, kita tahu cara-caranya. Tapi kita gak bahas di sini. Yang ketiga, untuk sampai ke tujuan, ada rambu-rambu yang saudara harus jaga. Rasul Paulus berkata, kasih adalah di atas segala-galanya. Buat apa saya perlu buat? Buat apa saya bisa bahasa, sebegitu banyak bahasa? Tapi saya tidak punya kasih. Nah ini yang kita pelajari. Love is apa? This is the sermon that you receive today. Ada tujuh hal tadi. Kita belajar kasih harus memiliki integritas. Hari ini, apa yang ada dalam pikiran dan hati saudara harus selaras dengan perbuatan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, love start with family. Yuk, kita bukan keluarga yang sempurna. Tapi orang yang patut untuk menerima kasih, yang utama itu harus keluarga kita. Baru lingkungan sekitar kita. Dan baru orang di luar sana. Yang ketiga yang kita pelajari, love with humility. Kalau sudah gak punya kerendahan hati, percaya deh. Soalnya di atas sedikit langsung sombong. Tapi kalau saudara ada kerendahan hati, di atas saudara berkata, ini karena Tuhan. Ini karena banyak kontribusi teman-teman yang membuat saya bisa di atas sini. Artinya saudara juga kerendahan hati untuk terima masukan. Terima kritikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau saudara gak mau terima masukan, kritikan, saudara akan tertinggal dengan kemajuan zaman. Keempat, love with generosity. Kasih dengan kemurahan hati. Yuk percaya, kalau saudara mau diberkati Tuhan, berkecukupan dalam segala hal, bahkan berkelimpahan, saudara menjadi orang yang murah hati, Tuhan akan terus memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Love is the spirit of excellence. Artinya Tuhan memberikan yang terbaik. Ciptaannya sempurna. Pengorbanan yang sempurna, yaitu anaknya yang tunggal. Saudara, bagaimana dengan saudara? Kasih saudara kepada Tuhan, asal-asalan. Kasih itu bukan abal-abalan. Kasih bukan asal-asalan. Kasih harus sungguh-sungguh. Keenam, love with manners. Kita belajar punya sopan santun. Negara ini adalah negara yang bagus. Negara yang punya tradisi, punya sopan santun dan etika. Tapi dengan pengaruh, dengan gaya barat, dengan gaya Amerika, seringkali generasi-generasi muda akhirnya tidak lagi memikirkan sopan santun dan nilai yang baik. Kita harus mengajarkan satu dengan lainnya. Supaya nilai yang bagus atas bangsa ini benar-benar boleh dipertahankan. Kita boleh dengan penampilan yang modern, tapi kita tetap harus juga punya etika yang baik. Saling menghargai, saling menghormati yang tua kepada yang muda kepada yang tua. Dan kalau saudara lakukan ini, yang terakhir, love with a grateful heart. Saya gak tahu situasi saudara seperti apa.
Tapi apapun situasi yang saudara hadapi, selalu bersyukur pada Tuhan. Soichiro Honda saja sama istrinya mengeluarkan buku mengajarkan bagaimana perusahaan ini bisa sukses, yaitu kuncinya bersyukur senantiasa selalu. Bagaimana saudara dan saya? Dan saya percaya ini pelajaran yang kita terima pada hari ini, saya menutup dengan quotation, kebiasaan-kebiasaan kita akan menjadi nilai-nilai kehidupan. Kebiasaan Anda akan menjadi nilai-nilai Anda, dan nilai-nilai Anda akan menjadi takdir Anda. Your habits will become your values, and your values will become your destiny. Kalau sudah punya nilai yang baik, maka saya percaya perjalanan hidup saudara ada perjalanan yang menuju kemenangan dan keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih.